never doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. Yang Innova, dan ini untuk pengerjaan selanjutnya ada yang Kingers ya. Oke, kita ini langsung saja full review, dan ini kita menggunakan bahan dari pisau Indonesia yang Levanten apa perpaduan dan seperti apa ya. Ikuti terus, kita bakal langsung saja. Nah, ini kita yang sudah dikerjakan, tentunya full modifikasi bisa ya. Itu dari mobil apapun, dan untuk pengerjaannya itu bisa full custom ya. Kalau misalkan teman-teman mau pemasangan paten atau permanen itu bisa ya, atau juga bisa yang semi paten atau semi permanen ya. Nah, ini kita langsung saja di sini dari mulai door trim ya. Nah, ini door trim. Oke. Nah, ini full black, dan di sini ada pemanis buat double stitch-nya ya. Seperti yang sudah kita kerjakan di edisi-edisi sebelumnya. Jadi tonton terus ya untuk full review-nya, biar ada referensi buat hasil dan pengerjaan yang sudah dikerjakan. Nah, ini door trim. Untuk door trim-nya ini full ya. Jadi kanan-kiri ibaratnya depan belakang itu kita udah pasang semua, dan ini full reviewnya kita udah beres dan sudah dikerjakan yang microfiber. Jadi kalau misalkan biar lebih nyaman, karena kalau misalkan berkendara itu harus diperhatikan ya, baik dari interior atau misalkan kenyamanan buat pengemudi, apalagi buat pengguna mobil, karena kebanyakan dipakai setiap hari, apalagi setir atau retrim ini biasa digunakan terus ya, pasti dipegang tangan gitu lah. Walaupun mobil bawaannya sudah bagus untuk retrimnya, tapi kalau misalkan ini diperbaruin lagi atau dipasang menggunakan bahan yang semi kulit ini, atau misalkan pakai kulit asli juga bisa. Jadi tergantung budget ya, mau dipasang seperti apa. Misalkan ada yang nanya juga, kemarin banyak yang nanya ya, kalau misalkan pasang buat retrimnya aja, oh bisa. Kita pokoknya kalau misalkan itu apapun itu mobilnya dan customanya apa, kita bisa rekomendasikan dan kita bisa pasang ya. Oke, kita langsung saja ini ke inti utama yang kita kerjakan. Pokoknya kalau misalkan kita ada pemasangan, mudah-mudahan ada waktu buat review hasil-hasil yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau di sesi sebelumnya ada juga yang udah kita pasang, udah kita kerjakan, itu full menggunakan yang Levanten apa. Nah, kalau misalkan di sesi ini kita ini ada di sini perpaduan yang lapis serat karbonnya ya. Nah, ini wow, jadi terlihatnya lebih elegan dibandingin kalau misalkan tergantung basic interiornya, dan kita disesuaikan dengan keinginan dan customer pelanggan tentunya ya. Mau seperti apa konsepnya, atau mau satu warna, atau misalkan ada kombinasi warna merah, warna biru, itu kita bisa rekomendasikan ya untuk pengerjaannya seperti apa, dan untuk mobilnya mau full custom atau gimana itu bisa kita kerjakan. Oke, ini retrim, ini door trim, ini retrim, ini full jok ya. Ini jok setir. Jadi kalau misalkan teman-teman punya referensi mau dikerjakannya seperti apa full custom, itu tergantung bahan ya, untuk budget tentunya bisa disesuaikan. Nah, ini yang sudah kita kerjakan, tentunya kita bakal selalu dicek dari step by step pengerjaan. Oke, full custom ya. Kalau misalkan mau, itu tergantung budget juga. Nah, ini serat karbonnya wow, bagus banget ya. Jadi terlihat lebih bagus. Kalau misalkan pakai serat karbon gini, kena cahaya itu lebih bersinar ya, lebih kilau. Oke. Nah, ini door trim yang sebelah kiri. Nah, ini full jok sebelah kiri ya, bagus banget. Nah, untuk jahitannya, jadi untuk lekukan-lekukannya lebih maksimal ya kalau misalkan pemasangan paten gini, pemasangan permanen ini seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan pemasangan permanen itu untuk jok utamanya, untuk jok originalnya dilepas terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita baru pasang cover yang baru seperti ini. Jadi lebih maksimal untuk pemasangannya. Jadi hampir tidak ada kerutan sama sekali ya.
oke, nyari sempurna pokoknya. Dan kita langsung saja ini ke jok tengahnya ya. Nah ini jok tengah, oke, kita ke pintu dulu, ke dot trim. Ini sama, oke. Di sini agak berwarna ya dari double stitch benangnya. Ini benangnya menggunakan yang beach ya, oke. Nah ini di sini kita cek ini untuk bagian belakang rapih banget. Jadi kita bakal rekomendasikan semoga ada referensi buat pemasangan mobil apapun itu, karena ini kita pasangnya Kijang Innova. Jadi ya referensi juga buat teman-teman semua, buat subscriber atau misalkan yang baru nonton, silakan klik ya biar kita bisa mereview dan kita biar bisa semangat lagi buat bikin konten seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Karena buat referensi seperti ini tidak semua orang ibaratnya tahu ya kalau misalkan pemasangan itu seperti apa, dan untuk pemasangan ada yang paten, ada yang semi, dan untuk bahan tentunya itu sangat berpengaruh pada kualitas ya. Yang pertama bahan, yang kedua pengerjaan. Walaupun bahannya bagus, kalau pengerjaannya kurang bagus tetap itu kurang maksimal. Tapi kita ini lebih dimaksimalkan lagi untuk pelanggan semua, mudah-mudahan bisa puas ya. Pokoknya di wilayah 3 bisa datang langsung, kita ada di Jalan Panjunan nomor 31 Kota Cirebon ya. Bisa DM langsung ke Instagramnya @masterpiece_cirebon, atau bisa kontak saya DM saja langsung di Instagramnya @dadanwildanski ya. Oke. Nah, ini kita bakal rekomendasikan ke semuanya. Ini hasil yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan di review ini jelas ya. Nah, ini hasilnya. Ini jok tengah. Untuk jok belakang mungkin sama aja. Kita nggak review. Tapi itu sama ya. Konsepnya seperti ini. Oke. Nah. Oke. Nah, untuk mobil-mobil yang mau pasang tambah armrest juga bisa. Untuk pasang peredam, karpet dasar, pelapon, red trim, dot trim, pokoknya full modifikasi, full custom kita bisa kerjakan ya. Kembali lagi ke budget dan keinginannya mau seperti apa. Tapi kalau misalkan mobil-mobil baru seperti ini, kebanyakannya sih kalau yang utama itu karpet dasar sama jok ya. Dan ada tambahan juga mungkin red trim sama dot trim. Nah itu kembali lagi ke budget yang mau dipasang, mau seperti apa. Tapi kalau misalkan budget 4,5 juga itu udah dapet ya. Kalau misalkan mau, kita coba cek ke sebelah kiri biar lebih maksimal juga dalam review ini. Kita bisa memberikan referensi dan edukasi untuk pemasangan. Dan ini yang hasil-hasil sudah dipasang, sudah dikerjakan, pokoknya perfect maksimal ya. Nah ini dari dot trim. Oke, dot trim bagus banget ya. Nah ini, jadi di sini kalau misalkan lebih dekat lagi, ini jahitannya dan lekukan-lekukannya pas banget sama full body joknya ya. Karena model-model seperti ini juga kita ini polanya udah ada. Karena sering juga ya kalau misalkan mobil-mobil yang udah best seller penjualannya itu, kita untuk pola-polanya udah ada, pasti udah ada. Tapi kalau misalkan mau full custom model lain, ada referensi dari internet juga bisa ya. Nah ini untuk pengerjaan selanjutnya, ini mobil baru, kita baru pasang juga mobil ini ya, Kinger, oke. Nah ini untuk full seriesnya, jadi kalau misalkan kita belum punya polanya, kita pasti bikin pola dulu. Ini nginep 3 hari ya, kalau misalkan yang bikin pola seperti ini nginep pasti, karena kita harus bikin pola dulu sesuai, jadi pengerjaannya pun maksimal. Tapi kalau misalkan yang udah ada untuk pola-polanya gini, ini mobil cuman nginep sehari ya, jadi kita tinggal full custom. Misalkan pemasangan Senin depan, itu hari Senin mobil masuk, dan masuk pagi, Senin pagi, untuk Senin sore itu mobil bisa udah jadi seperti ini ya. Nah ini kita udah jadi seperti ini, kita tadi baru masuk karena ini di hari Jumat ya, tadi pagi Jumat pagi udah masuk, baru masuk, dan kita langsung pasang pemasangan full custom. Karena ibaratnya kalau yang full custom itu kita kerjakan dulu untuk jahitannya, oke, karena banyak juga permintaan dari customer, dari pelanggan-pelanggan semua tentunya. Pasti kalau yang udah tahu pemasangan di sini itu harus
dijadwalkan terlebih dahulu ya. Jadi kita udah dijadwalkan satu minggu sebelumnya. Biasanya di tanggal berapa yang kosong kita bakal jadwalkan. Jadi untuk mobil itu pemasangan 1 hari. Nah kalau misalkan beda lagi ya, kalau misalkan full custom itu bisa nyampe 2 hari. Mungkin karena kalau misalkan pengerjaannya full custom, misalkan road trim, door trim, karpet dasar, peredam, plafon, itu mungkin pengerjaannya waktunya bisa lebih lama lagi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan di edisi ini, nah ini untuk konsol box-nya ini nggak diganti ya, tapi kalau misalkan mau, semuanya ini full custom bisa kita ganti, bisa kita recovery, lebih baik lagi, lebih bagus ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan dalam pemasangan, yang pertama itu kualitas mobilnya. Yang pertama itu kualitas bahannya ya. Yang pertama kualitas bahannya, ini dari Vision Indonesia tentunya sudah tidak diragukan lagi. Yang kedua, pengerjaannya. Jadi pengerjaannya yang maksimal tuh seperti apa, kita ini langsung buktikan yang sudah kita pasang, sudah kita banyak reviewnya juga. Jadi teman-teman kalau misalkan yang penasaran silakan cek langsung di Instagramnya, kita rekomendasikan ya. Nah ini dia bagian belakangnya, biar tidak penasaran ya, bagian jok tengah. Bagus banget ini. Kita di edisi ini mungkin tidak lama juga, dan mudah-mudahan bisa memberikan referensi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton dari awal. Yang suka silakan komen-komen, tanyain, dan kita bakal, mudah-mudahan ada waktunya, dan kita bakal jawab satu persatu. Tanyakan saja, misalkan mau pemasangan itu bisa kita bantu langsung ya. Jadi yang suka dengan video-videonya, buat referensi, buat edukasi, buat semuanya, pokoknya semua yang bermanfaat kita bisa bagikan semua, dan mudah-mudahan bisa cukup juga ya untuk waktunya. Ini kita pemasangan full review hari ini, full custom, biar gak penasaran juga, kita buka untuk di bagian belakangnya. Nah ini dia ya, wow. Ini untuk bagian belakangnya sengaja kita tutup karena ini udah kita pasang juga sih. Nah ini buat headrestnya, kita udah pasang full review ya. Di kesempatan lain kita bakal review untuk mobil lainnya dan full pengerjaan lainnya. Ini kita next job kita bakal coba review, mudah-mudahan ada waktunya ya. Jadi kita bakal selalu rekomendasikan untuk pengerjaan-pengerjaannya, ini yang sudah kita kerjakan dan ini yang sudah kita pasang. Nah, datang saja langsung ke Jalan Panjunan nomor 31 Kota Cirebon, ada kontaknya juga, atau misalkan teman-teman bisa cek di Instagramnya langsung ya, @masterpiece_cirebon. Nah ini kita ada rekomendasi juga karpet mie, ini dari Plus Class ya. Nah untuk warnanya dan ini untuk ukurannya mobil apa, kita full custom juga bisa direkomendasikan ya. Nah ini untuk karpetnya ini bagus juga ya, bagus banget, dan sering juga permintaan dari pelanggan semua mau seperti apa, dan ini jahitan-jahitannya, jadi mau wajik mau series, jahitan standar. Nah seperti ini ya, jadi mobilnya full custom mau seperti apa untuk desain interiornya ya. Ini label IATS ya, wow, masterpiece generasi Cirebon, wow, kita sangat rekomendasikan. Untuk katalog kita juga ada dari Vision Indonesia, dari MBTech, dari Autoreader, itu banyak juga ya untuk bahan lainnya bisa direkomendasikan, tapi banyak yang gunain itu dari Vision Indonesia dan MBTech. Next review kita bakal review lagi untuk di pengerjaan-pengerjaan selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan kita ada waktu dan bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali, dan yang mau pasang silahkan DM saja langsung. Terima kasih.